Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan channel saya Family. Hari ini share aktivitas ataupun kegiatan hari ini ya teman-teman, langsung aja. Ini pagi-pagi aku itu udah siapin bikin wedang jahe. Ini aku parut dulu jahenya kayak biasanya ya. Ini tuh kayak udah menu favorit banget, minuman hangat ya pagi ya. Kemarin tuh karena kehabisan jahe tuh bikin teh ya. Tuh rasanya aneh banget gitu teman-teman ya. Kayak lebih enak wedang jahenya ketimbang tehnya. Kalau teh ada rasa pahit-pahitnya gitu kan. Oke, lanjut. Ini aku siapin gelasnya. Yang udah aku kasih gula putih. Secukupnya aja ya, sesendok-sesendok. Kemudian diaduk dulu biar gulanya larut. Oke, lanjut lagi. Ini aku mau ngaduk nasi. Nasinya udah aku masak ya teman-teman ya, udah mateng. Tinggal aku aduk-aduk biar uapnya keluar. Dan lanjut lagi, ini aku angkat juga ayamnya. Tadi udah aku goreng, gak aku videoin karena meletup-letup ya. Aku tuh kurang suka aja sih gitu. Kalau meletup-letup kayak olahraga jantung ya. Karena aku tuh orangnya gampang kaget teman-teman. Gak tahu ya kenapa gitu. Lanjut kita tumis-tumis bawang bombay sama bawang merahnya untuk tumis terong. Pasti teman-teman banyak nih yang pecinta terong. Kalian lebih suka terong yang warna apa? Yang hijau, ungu, atau merah? Terong lalap atau terong yang panjang? Bisa komen ya. Oke, kita tumis-tumis bumbunya. Terus tambahin cabai, kemudian tambahkan garam, micin secukupnya. Kemudian cemplung-cemplungin nih si terong, tempe ya. Sama air secukupnya. Karena ini aku tuh kesiangan tadi, teman-teman ya. Ceritanya tadi tuh bangun jam 7 karena tuh tadi perutnya sakit pagi-pagi udah dapet tamu bulanan. Ya udah aku tidur lagi. Nah, malah kesiangan jam 7 bangunnya. Ini aku tambahin gula merah sama sauri ya secukupnya. Ya jadi kayak ginilah ya teman-teman, kalau mak-mak kesiangan masaknya cemplung-cemplung aja, yang penting enak ya, apalagi kalau terong nih. Nah ini sampai kelupaan aku karena buru-buru tuh udang rebonnya tadi nggak aku masukin pas lagi tumis bumbu. Harusnya pas numis bumbunya, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Oke, mari kita hidangkan. Ini ayamnya udah tiris. Dan kita cek dulu nih terongnya, kayaknya udah mulai mateng. Siapin dulu nih. Oke, udah mateng ternyata. Kita hidangkan juga di piring atau di mangkuk kecil ya, biar nanti yang sebagian disimpan nanti untuk makan siang. Tara, udah siap teman-teman ya menu sarapannya, menu sederhana kami. Kita sarapan dulu, jangan lupa untuk berdoa. Ayamnya kecil-kecil karena tuh di video sebelumnya udah aku ceritain ya, nanti teman-teman bisa nonton di video sebelumnya. Itu kenapa ayamnya kayak gini kecil-kecil. Sebenarnya agak kesel juga sih ya, tapi ya udahlah nggak apa-apa, malah jadi banyak. Ini mah harusnya memang untuk bukan ayam goreng tapi ayam rica-rica. Oke, jangan lupa berdoa sebelum makan. Icip-icip, alhamdulillah nih rasanya mantep ya. Walaupun cuman menu terong dan tempe, tapi insya Allah tetap nikmat teman-teman ya, kalau kita selalu bersyukur. Nah, teman-teman hari ini udah bersyukur belum nih? Kalau hari ini kita masih banyak kurang, kalau ngelihat orang punya banyak kelebihan, banyak kemudahan ya teman-teman, mungkin terus ngeliat diri teman-teman tuh banyak banget kekurangan, banyak banget yang gak ada di diri teman-teman ya. Teman-teman kembali lagi, kita harus bersyukur ya teman-teman, karena di luar sana masih banyak sekali orang-orang yang mungkin nasibnya tuh gak sebaik kita gitu ya. Jadi tuh hidup itu cuman saling memperlihatkan, memandang aja gitu kan. Kita gak tahu yang orang itu benar-benar rasain kan ya teman-teman. Jadi kita selalu bersyukur, berpikir positif ya, biar kita tuh nggak gampang pusing ya. Apalagi kan sekarang banyak dari medsos gitu teman-teman, habis ngeliat media sosial ya pasti lebih pusing, bukannya tambah tenang. Jadi mungkin kita harus istirahat sejenak untuk nge-scroll Instagram, Facebook ya, lain-lainnya, biar kita tuh nggak insecure. Ataupun kita nggak selalu
kekurangan gitu. Karena insya Allah kita tuh selalu kecukupan kok teman-teman ya, dimanapun berada gitu kan. Allah tuh selalu memberikan rezeki untuk hambanya, bahkan makhluk kecil kayak semut ya, itu semuanya tuh kebagian rezeki teman-teman. Jadi nggak usah panik, nggak usah teman-teman tuh bingung ya gitu. Oke, kita lanjut cuci-cuci piringnya. Teman-teman gimana sebelumnya kabarnya, sehat ya? Sampai lupa nanyain kabar ya, semoga sehat. Salam-salam kenal juga dari kami anak rantau yang ada di Kalimantan. Teman-teman dari daerah mana aja ini ya? Lagi musim apa di rumahnya? Musim-musim cempedakah, rambutan ya? Kok di sini lagi musim durian nih, sama elai ya, sama cempedak juga teman-teman. Dan musim hujan. Oke, yang terakhir aku mau rapihin dulu ya ini ke rak piring. Tuh, rak piringnya. Ya, jadi kayak gini kondisi dapurku, teman-teman. Ini tuh silau banget karena aku pakai HP-ku yang satunya, Samsung M10. Jadi mohon maaf kalau kualitas kameranya kurang bagus ya, teman-teman. Dan setelah ini aku juga pamit undur diri pada teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau masih banyak salah kekurangan dalam video-video aku ya, pengambilan videonya, perkataannya masih banyak banget kekurangan. Pokoknya teman-teman sekali lagi bisa ambil sisi baiknya, yang buruk jangan lupa untuk dibuang jauh-jauh. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.